purchase your tracks today. Halo cuy, welcome back to my vlog. Aduh, rambutnya cuy. Welcome back to my vlog cuy. Jadi kali ini aku lagi ada di taman cuy. Nah, kan aku pengen buat video. Jadi di taman ini kan dekat stasiun. Aku pengen buat video tuh tentang apa ya? Pokoknya suasana stasiun di Jepang tuh kayak gimana. Jadi emang karena aku lihat stasiun-stasiun di sini tuh keren banget. Aku pengen potret lah. Jadi aku pengen ngasah kemampuan cekrek-cekrek ya. Walaupun nggak bisa dikatakan bisa sih, cuman ya namanya belajar kan ya harus nyoba-nyoba lah ya. Nah, sekarang aku lagi ada di Nagoya. Di Nagoya. Sebenarnya aku pengen banget di Tokyo, cuman kan aku kan sekarang lagi di Nagoya, jauh dari Tokyo kan. Nanti aku bakal buat video di daerah Tokyo sana. Karena di sana emang keren sih. Makanya. Jadi nggak apa-apa lah. Di sini juga merku udah fan, jadi aku pengen buat video di sini. Oke, buat kalian yang penasaran, langsung aja cek videonya. Nah, dan aku udah nyampe di stasiun kereta api, jadi aku bakalan potret-potret di sini. Pokoknya bakal video ini terbaik lah. Oke, lihat aja ya. Nah cuy, aku sekarang udah pindah tempat di stasiun apa namanya, panjang banget nggak tahu lah. Nah tuh keren banget cuy. Jadi ini bukan, ini belum di Nagoya sih, belum di kotanya, kotanya masih di bagian sana. Jadi aku bakal potret di daerah sini. Ini keren banget cuy. Nah, aku tuh suka banget ya apa stasiun-stasiun di Jepang tuh, karena keren-keren aja. Tapi kalau lihat keren, kita bakal puter dari sini. Aku bakal puter dari sini. Nah cuy, keretanya udah datang cuy. Udah nyampe di Nagoya deh. Aku bakal foto di sini, keren banget sih. Aku bakal foto di sini cuy. Ini keren banget cuy.
purchase your tracks today.